mandolo ning tengah sawah. Ngakune jomblo padahal bojone ning omah. Saya bersyukur di tengah isu-isu corona. Corona virus yang itu terdeteksi dari provinsi Wuhan di Cina. Saya ingin mbak-mbak semuanya belajar dari kasus corona. Corona itu virus yang berangkat dari cangkem yang celutak. Makanya kenapa kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu Allah ngatur makanan yang gak boleh dimakan. Salah satunya adalah binatang buas. Lah, di Wuhan itu saking cangkem sing celutak, kampret wae diuntak. Ya kan bahasa kondangnya kampret. Kampret kelelawar alias cocok. Kok kamu codot dudeng aku ini ngomong? Jadi kelelawar codot itu kemudian dikonsumsi, diolah sama chef menjadi sop yang masaknya itu seolah-olah kelelawarnya masih hidup. Ini kalau di Indonesia Anda bisa temui di Tomohon, Sulawesi Utara. Di sana itu ada pasar yang dijual apa? Kucing bakar, tikus panggang, apa? Kuda diiris kakinya, macam-macam. Makanya disitulah kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita an-nadzafatu minal iman. Bagaimana Gus posisi saya sebagai kemudian kalau disuruh masak babi? Gak apa-apa, sekedar masak. Tapi jangan bilang, saya gak makan dagingnya kok, Pak. Tapi ambil kuahnya. Maka dalam Al-Maidah ayat 27 itu kita diajarkan untuk hidup bersih. Yang hidup bersih saja masih sakit, apalagi yang ngawur. Saya menjadi saksi hidup betapa kemudian bunda itu super bersih. Itu saja masih diuji oleh Allah, dititipi dengan penyakit. Bunda itu kalau pagi cuma ngejus brokoli diminum. Kalau mau malam cuma minum sayuran. Makanya nafsunya, ya Allah. Istri saya ini kalau di depan orang pemalu. Kalau di kamar malu-maluin. Jadi kenapa kemudian kita diminta untuk memanage nafsu? Asyadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Makanya kalau masih ingat pelajaran Gus Miftah, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling antik. Karena sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat sifatnya benar terus gak pernah salah. Jadi kalau kamu ingin punya suami benar terus gak pernah salah, gampang. Menikahlah dengan malaikat Israel. Rampung. Setelah menciptakan malaikat, Allah berkenan menciptakan hewan, menciptakan makhluk yang namanya setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Jadi kalau suamimu kok salah terus gak pernah benar, jangan-jangan suamimu. Ya kan gampang saja. Mau kok salah terus gak tahu benar. Makanya kalau istri itu di hadapan suami atau suami itu di hadapan istri, gak usah neko-neko. Jadilah seperti air putih. Jadilah seperti air putih. Tidak begitu berarti tapi istimewa. Makanya bisa kalau pulang sama suami, ketemu suami langsung tawari. Sebagaimana bunda nawari saya. Apa? Prasmanan. Pripun niku buka dhewe tutup dhewe. Oke. Prasmanan bunda. Malu-malu. Cie-cie-cie baper. Lah, apa bedanya malaikat dengan setan?
Malaikat itu dikasih iman tapi gak punya nafsu. Sementara setan itu punya nafsu tapi gak punya iman. Jadi lo wong api, tok yo kaya malaikat, lak buasok tok kaya setan. Dan hebatnya Allah menciptakan manusia itu kolaborasi antara malaikat dan setan. Jadi menungso iki yo ana apike, ana eleke, ana imane, ana nafsune. Lah kalau saya disuruh menjadi malaikat atau manusia, saya pilih jadi manusia. Kenapa? Karena kalau jadi malaikat gak asik. Wong ayu mung domblong tok. Kan gak asik. Makanya kadang-kadang laki-laki juga diuji, lihat orang cantik, wow. Ya istrinya di rumah, weh. Jadi indahnya manusia itu diminta oleh Allah untuk memanage antara iman dan nafsu. Lah orang yang selamat itu ibarat naik motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah manusia yang selamat dia tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ngaji gas. Ngerasani tanggane gas. Apalagi sesak gas. Karena sekarang sahabat itu punya prinsip. Sahabat itu siapa? Sahabat itu tidak akan pernah menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Tetapi sahabat itu adalah menjelekkan orang lain bersama-sama. Hasbi Rabbi.